What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue, Rocky Padilla. Dan untuk edisi Time Out ini, gue kemarin menyempatkan diri nih untuk ke latihannya Setapak Jakarta untuk meminta pendapatnya pelatih dan juga beberapa pemain Setapak Jakarta mengenai B-Boy yang di-draft ke PBA. Dan beberapa pemainnya juga sharing sedikit tentang kenangan-kenangan mereka bersama B-Boy. Kalau begitu guys, gue mau say thank you dulu untuk para pemain Setapak yang sudah mau diinterview dan juga pelatih Setapak Bong Ramos. Sebelum kita masuk ke video ini, jangan lupa guys untuk kasih thumbs up. Dan juga kalau yang mau komen, silahkan komen. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. And I hope you guys enjoy this video. And I'll see you guys in the next video. Peace. Well, of course, I'm sanang, yeah, because B-Boy was drafted on the third round, and I believe that he can compete in the PBA. Itu berita bagus banget karena gue tahu dia selama di sini tuh sangat memimpikan buat bisa main di PBA, dan dia lumayan dia sangat deket sih kalau gue bilang sama gue, soalnya even kasurnya dia tuh di samping gua kalau di mes. Jadi kita sering cerita-cerita kan. Jadi kayak gua tahu emang dia datang ke sini impian utamanya dia itu buat nembus ke PBA, dan akhirnya dia berhasil, itu gua salut. Wah, gua bangga banget sih. Itu kan teman gua dari 2013 dan teman sekamar gua. Bangga banget sih gua. Ya gua senang juga sih, ya kan. Dia dari dulu, dari pertama main, pertama kenal, sering ngobrol, dia juga emang impian dia masuk PBA gitu kan. Jadi dia kemarin dia minta doain Pras ya, lagi mau try out ke BBO pasti. Terus dia kepilih, jadi seneng lah gitu. Wah, gua seneng banget ya sebagai temennya, sebagai yang pernah satu tim sama dia di Aspak, juara bareng-bareng sama dia. Mungkin emang ini impian dia gitu. Dia mengasah apa skillnya tuh di Indonesia gitu. Tapi mungkin tujuan dia tuh buat masuk BBO, tapi gua seneng banget sih yang pasti. Ya, kenangan paling momen kita juara. Kita pernah juara bareng-bareng tahun 2014 kalau nggak salah. Itu kita sama-sama berjuang di Aspak dan kita akhirnya juara, yaitu good memory sih buat gua. Ya, mungkin yang pas kita final lawan SM tuh yang dia terakhir kali up close up dikasih alip dang sama Rama sih. Itu yang paling gokil sih. Banyak sih sama dia kan, timnas dua kali sama dia, terus di apa season sama dia. Ya cocok sih emang sama dia gitu kan, dia orangnya juga kocak banget gitu. Banyak sih kenalan sama dia yang kocak, yang pasti yang kocak-kocak, dan dia orangnya emang nggak ada jaim-jaimnya kalau sama kita-kita gitu. Jadi kangen lah sama dia, miss you boy gitu. Momennya yang pasti yang nggak pernah kelupain ya pas final di Jogja lawan SM dan kita juara. Gue yang ngasih asis dia ke Aliup gitu. Jangan pernah lupa itu boy. Good luck ya boy.